Oke, di video yang kali ini aku akan mengubah editor menjadi katana terbaru di FF. Itu ada kan itu, kemudian itu kasih ini, kemudian dan lagi. Yo, what's up man? What the fuck? Huh? Jadi di video ini aku gabut. Oke, jadi untuk mengisi protein harian. Oke, jadi untuk mengisi kekosongan channel saya yang tidak mengupload, mungkin tanggal 25 aku akan ngupload apa namanya itu? Katana. Oke. Jadi aku kan mengubah pistol mainan ini menjadi pistol mainan. Oke, jadi aku kan mengubah pistol ini bukan mengubah. Mengapa namanya? Mengasih. Mengecat. Memberikan skin. Memberikan skin pistol ini. Gold. Jadi ini adalah pistol G18 yang ada di game apa tadi? Prepare. Ya, prepare. Oke. Okay. Oke, langsung aja kita akan membuat pistol ini menjadi skin gold. Oke. Senjatanya ini adalah terbuat dari plastik. Ya, tapi ini bukan sembarang pistol mainan karena ini tidak ada made in China-nya. Biasanya kalau mainan itu pasti ada made in China, tapi ini enggak ada. Ini pistolnya standar. Harganya sekitar 250 ribuan. Jadi di dalamnya tuh ada besinya, jadi kuat banget. Buat kalian yang mungkin waktu kecil sering main tembak-tembakan, pasti kendalanya itu pasti rusak di dalamnya. Gitu, tapi ini enggak gampang, enggak seperti yang kalau lah. Kita timbang dulu berapa kilo ini. Oh, 35 gram. Hah? 0,35. 350 gram. Oke. Okay. Oke, jadi mungkin segitu aja review dari pistol mainan ini. Buat kalian mau beli silakan cari aja di toko online, banyak ada ya. Di sini mumpung ada pilox warna gold. Oke. Okay. Caranya simpel banget, tinggal disemprot saja nanti nanti warnanya akan gold ya. Setelah itu mungkin kita akan mencoba kekuatan tembak ini. Kita akan menembak menggunakan oke, nanti kalau sudah selesai bikin skinnya kita akan coba di ini space ya. Buat YouTube jangan digolar kuning, ini cuma pistol mainan. Nanti dia pakai spes, saya di sini pakai G18, tapi kita kasih skin dulu biar damage-nya bertambah, speednya bertambah 2, ya itu pokoknya. Jari gugu. Maling. Kecok, jadi ini ada pelurunya nih. Dekat kelihatan ya. Nah, lihat. Oh, jatuh. Bejir kemana? Asu. Ah, peluru dikit hilang lagi. Oke. Masing-masing tembak akan tembak ini. Wah, topeng. Ah, ini masukin burunya ini aneh nih. Sini. Ah. Enggak usah kayak gitu aja kali, ya udah
Nembaknya 3 kali dua. Kesempatan gitu doang ngomongnya susah banget anjing. Kasih turun nama aja. Dalam 6 kali kesempatan nembak, yang paling banyak mengenai target itulah pemenangnya. Oke, cara ngumpanya jangan kayak isi balik ini. Balik ini ya. Wah, review senjatanya bang, keren banget anjir. Ya dong. Kena dolar gitu. Enggak. Dikira mana kita nanti? Psikopat anjir, udah pakai topeng anjing. Oke, jadi targetnya itu di sana. Ini okay. Jaraknya 10 meter. Kita masih cuman di AP. Sama yang ambil satu ini. Di AP kelihatannya dekat, Cok. Ya, dikasih jauh ini caranya. Nah, kan jauh. Ya gitu caranya. Oke, di sini dia pakai shotgun. Oke, kita G18 lawan Spes. Oke. Round 1. Fight. Bruh, miring ya bang. Bruh. Wah, kenapa miring nembaknya nih tuh. Bruh. Sekarang kita komplet anjir. Menja. Hampir ke. Kodak. Harus anjing. 5. Oke, 7. Pasti jadi 7. Nope. Wah, 1 cok. Wah, ada lebih. Udah lebih dia tuh. Apa yang dikasih dia? Nope. Oke, sekarang tukar nembaknya. Final round. Fight. Tepat kamera. Nggak kena ini, tolong. Baru 2 ya? Iya. Oke. Nope. Oke, 4 kali. Nope. Oke, 5 kali. Huh? Eh, ada bunyinya, Cok. Satu, ini. Oke, ini yang pertama. Eh, yang kalinya. Oke, sudah 2 kali. Nice. Tembakan pertama. Oke, sekarang gua tahu. Oke. 1. 3 kali lagi. Jadi pemenangnya adalah manusia topeng dengan Oh iya. Udahlah, ini kan review senjata yang ini, Cok. Tapi emang ini tuh motor anjing. Oh shit. Ini tuh larinya nggak lurus, itu sedangkan shotnya tuh lebih akurasinya lebih mantap. Nah, ini akurasinya buruk sekali dan powernya juga besar dari Spes. Mana itu Spesnya tuh? Ya beda tembak soalnya tuh. Gitu. Ya oke, jadi inilah dia games yang kali ini yang nggak seru banget. Ya, cuman video nyoba tembak ini. Ini tembak mainan ya, bukan tembak beneran. Pegang. Oke, mungkin ya segitu saja video gabut pada malam hari ini. Lanjut. Nah, saya mau kasih lihat kalian kalau editor sudah bertato, lihat kakinya. Anjay. Topeng tatoan, guys. Ya, bunglon itu, Cuk. Bunglon tengkorak. Iya. Jadi kita ini mau tato, Cuk. Cek tangan lagi. Anjay, itu tato apa, Pak? Tato Bali ini. Anjay, itu kok bentuknya. Kau menghina loh. Hah? Kau menghina lo ya? Enggak, kau gambarnya enggak betul. Siapa? Pak Om datang sendiri ya, kayak gitu aja. Oh iya. Asin banget. Anak ngentot. Kamera dimati.